Apa nih tenda? Oh iya tenda guys. Yo. Anjir cium semerbak bangsui bangsui. Yo what's up guys, selamat datang lagi di YouTube channel Teguh Suwandi. Jadi buat lu semua yang baru pertama kali ngeliat ini YouTube channel, langsung aja klik tombol subscribe teman-teman yang warna merah di bawah. Gak kenal gak sayang ya, di subscribe lah biar kita kenal dan sayang satu sama lain. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk mengaktifkan tombol lonceng notifikasinya agar setiap gua upload video ada notifikasi yang keluar di gadget kalian. Dan jangan lupa juga teman-teman untuk nge-follow semua sosial media gua, ada TikTok, Facebook dan juga Instagram. Gua letak di link deskripsi di bawah. Dan alangkah baiknya sebelum video dimulai diklik tombol like pada video ini supaya nggak pamer teman-teman. Jadi nggak usah baca, nggak usah basi, langsung saja kita ke video pertama. Let's go bosku. Ini Pak Suwarto gila harta, Habibie gila teknologi. Terus istrinya 9 bos. Ya kan, bapak proklamator, penggila wanita kalau kata Gus Dur, kata Gus Dur bukan kata gua. Tapi nggak apa-apa guys, nama juga main karakter gitu ya kan. Genrenya harem, istri 9 ya bebas. Emang anda NPC, hari-hari cuma ngocok gak punya pacar. Bebas men, main karakter ya kan, mantap. Kaget. Gue sampai gak bisa berkata-kata guys. Mau ngomong takut salah ya. Mending-mending kita diam gitu ya. Oh anjol. Ini mau ngapain nih, freestyle. Oh my god. Gila. Kayak Aka ya nyai. Dapat buff ya. Brutal cok. Sumpah. Kentang. Ih mbak, lu ngupas kebanyakan motong dagingnya anjir. Ya ampun, lu punya istri kayak gini lu talak gak dosa guys, halal sumpah. Lu bayangin lu beli kentang 3 kilo, selesai dikupas jadi 1/4. Lu bayangin, jadi segitu doang cuk. Ya, langsung talak, kembalikanlah dia kepada ke rumah orang tuanya guys. Remakan body hati hujai mentin khan kan kumna sepin cihen kece bokeh body me akan. Udah dari tatapannya aja gue udah bisa ngeliat itu kayak suaranya memang udah hancur gak bisa diperbaiki ya kan. Gigit aja biar kena rabies tuh yang nyanyi guys. Ketika hubungan terlalu damai. Temen aku cantik gak? Alah. Tapi ini relate sih. Relate anjir, kenapa sih cewek-cewek gitu loh sengaja memancing perkara gitu loh. Kayak kadang-kadang gue bingung ya. Maksudnya kayak kadang-kadang cewek nih bahas-bahas mantan, udah sengaja kita itu kita alihkan ke pembicaraan lain, tapi terus aja dia memaksa kita untuk ngobrolin mantan kita ya kan. Akhirnya kita obrolin lah mantan kita nih. Dia sendiri yang bete anjir. Dia sendiri yang marah kayak, gue gak ngerti sama jalan pikir wanita anjir sumpah. Obrolan cowok di atas jam 1 malam. Bentar dulu, saya belum pernah lihat tai kuning, belum pernah. Kenapa tai itu harus diinikan dengan warna kuning? Coba anda lihat yang mengapung-mengapung di... Iya ya, coklat ya. Itu awalnya memang oke, bukan kuning. Coklat. Tapi seiring dia digulung-gulung sama aliran air, yang ijo, warna kecoklatan, mengelupas, dan keluarlah warna asli si tai itu yang memang basic warna tai itu aslinya kuning. Asal anda tahu. Ini ilmiah, ini menurut profesor dari Oxford. Anjir, Oxford. Apa namanya? Josh Hamburg. Mau saya makin malam nih, pasti yang dibahas-bahas itu konspirasi tentang pemerintahan, ya kan? Makin malam lagi nih bahas itu tentang agama, nabi. Kok kita nggak tobat-tobat ya, hidup kita gini-gini aja. Wah itu memang biasa laki banget coy, sumpah. Itu apa tuh? Kepiting. Gua tau nih. Gue kadang heran loh ngeliat orang yang coba-coba gitu loh, udah tahu itu penyakit tapi demi adrenalin tetap dicoba gitu loh, akhirnya kena. Mampus, ngapain sih nyari penyakit? Udah dibilang lebih enak nyari janda daripada nyari penyakit. Heran gue ngeliatnya. Ini apa nih? Es krim. Kayaknya es krim gak perlu getok-getok juga deh, udah pasti bakal
nggak bakal nempel juga sih di itunya, di tutupnya. Goblok makan pakai tangan, goblok anjing. Kalau gue sih udah nggak mood, udah nggak bakal gue makan, cok. Apa gunanya sendok kalau pakai tangan juga? Lu kira lu makan nasi padang anjir? Itu sendok cuma untuk buka tutupnya doang ya, primitif banget anjay. Apa nih tenda? Oh iya tenda guys. Yo, anjir cium semerbak bangsui. Ketawa lagi. Bukannya tobat malah ketawa anjing. Semerbak bok kotoran. Waduh. Gua di gym ada bentukan cewek model begini mah ngocok gua guys. Maksud gua ngocok whey protein, ya kan? Kita itu kan kalau sengaja nge-gym butuh namanya itu asupan protein. Jadi kita tuh whey yang bubuk, ya kan, terus kita kocok. Nah, itu dia maksudnya. Tapi sejak kapan orang nge-gym pakai bikini anjir? Ini kan kayak bikini gitu, cok. Heran juga sih gua ngelihatnya. Manusia-manusia zaman sekarang. Ini tarian apa lagi anjir? Gue kadang-kadang kayak agak ganggu ya gitu loh. Maksudnya pakai baju tertutup tapi goyangnya begitu, tapi ya udahlah ya. Sebagai manusia biasa saya menikmati saja guys daripada banyak komplain ya. Wah, anjay, motor trondol goblok. Namanya juga anak mekanik ya guys ya. Sangat tidak berguna. Aduh, aku lapar banget. Terus kamu mau makan apa? Gak tahu, terserah ngikut aja. Wah, ini juga relate anjir. Sayang, kamu mau makan apa? Terus cewek kita jawab, terserah. Oh ya udah, makan mie ayam aja ya. Jangan mie ayam. Aku semalam baru makan mie, gak sehat. Ya udah, kita makan bakso aja. Aduh, lagi gak pengen yang kuah-kuah. Terus apa? Terserah. Terserah, anak dajal, anak setan lu pada ya. Lu kalau saya cewek-cewek masih ngejawab terserah dajal lu ya. Entah siapa yang salah, ku tak duar tahu. Ih, itu apa, ular? Ular guys. Wah anjir, memang kucing orange sih gua acungin jempol nyalinya adrenalinnya. Lu yang duel, gue yang panik. Mau duel ya duel, tapi ularnya jangan dilempar ke arah gue dong. Baru kali ini gue ngeliat kameramen tidak selamat cuy ya. Ini kameramen yang meninggal. Apa tuh portal? POV ketika lu udah capek sama hidup ya guys ya. Udahlah, terserah apa yang terjadi pada dunia. Mau kiamat hari ini, gue terima. Anjay. Kuat banget sumpah. Sumpah effort banget ya sama motornya guys. Dia lebih rela kakinya yang kotor becek-becek daripada motornya yang jorok ya guys ya. Mantap. Tapi memang gitu sih orang-orang kadang-kadang demi kesenangan hobi gitu ya, nyusahin diri sendiri pun gak masalah. Kebanyakan orang Indonesia tuh seperti itu guys. Ulung uyu ulung nyimaan nyawa. Sumpah nih ikan jelek banget anjir. Yang ibu, anjir sumbing ini. Itu gak sumbing, cuma jidatnya aja yang tenggelam. Ya gak ada jidat anjir, cuma mulut doang bangke. Mbak Taylor, kawanku pernah sok-sokan mensedih, hampir disambar petir. Mana petirnya? Mana petirnya? Oh itu dia. Panik kok dek. Tapi kalau saya tuh petir nyambar ke air sih udah pasti meninggal anjir. Lagi itu berarti anda dilarang untuk mengsedih ya. Jadilah laki-laki sejati. Jangan nangis karena cinta. Anjay. Oke guys, thank you udah nonton sampai akhir. Gua harap kalian nonton ini semua terhibur. Jika ada salah kata-kata tidak baik, mohon maaf teman-teman. See you in the next video. Bye-bye, love you all.